karakter Bok yang warna putih gimana menurut sampean? Itu apa? Karakternya keras juga. Kalau enaknya saya enggak tahu, tapi kalau kerasnya, kerasan yang pakai rudal itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber Putra Bisu Channel dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk lokasi hari ini masih di Kabupaten Probolinggo, teman-teman ya. Lebih tepatnya di Desa Suko, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ya. Pas di masjid, teman-teman. Masjid Al-Iksan ya. Yang baru direhab di Desa Suko. Kali ini saya akan review sound system job hajatan ya. Kita review dulu sound systemnya ya. Nanti kita bahas middlean, teman-teman. Itu middlean rudal ya. Ini untuk boxnya campuran, teman-teman. Ada yang CLA, ada 3 box, kemudian ada dinakot, teman-teman. Kayak dinakot ya. Dinakot atau miniscope ini. Ini ya. Yang nomor 2 ada 2 box, dan atasnya lagi itu 15 in box planar ya. Dan atasnya lagi itu middlean ada 3 box ya. Karena waktunya sudah cukup malam, teman-teman. Ini acaranya acara penjemputan umroh ya. Kemudian kita kembali lagi ke soundnya. Ini untuk CLA-nya pakai speaker 18 in. Asli, teman-teman, itu ya. Asli V400. Kemudian yang tengah ini 15 in, teman-teman. Cuman boxnya ukurannya 18 in ya, diisi 15-an. Ini speakernya ACR 15600, dan yang paling kiri itu 18 in. Untuk speakernya pakai Sound Queen JP ya. Kayak punyaan Bok & Mac itu yang saya review. Kemudian untuk ini, teman-teman, yang 18 in pakai speaker apa ya, Prodigy ya. Ini untuk speakernya pakai Prodigy, teman-teman, 18 in. Ada 2 speaker yang box dinakot ya. Kemudian untuk pelanannya ini 15 in pakai speaker ACR 15600. Ada 2 speaker ya. Kemudian untuk middlean itu ada 3 box. Yang paling bawah itu box middlean 10 in, dobelan, tweeter tengah ya. Itu ada 2 box. Untuk speakernya yang paling bawah pakai ACR Fabulous 2 speaker, kemudian tweeter pakai Sound Queen ya. Dan atasnya lagi itu pakai ACR Fabulous 10 in. Kemudian yang selatan itu beda, teman-teman, tidak sama ya. Jadi ini untuk middleannya 10 in ada 3, yang beda itu 12 in, teman-teman, cuman dipasang di box 10 in ya. Speaker ACR 1238 untuk tipenya. Dan yang paling atas itu box middlean model Horan pakai rudal ya, atau pass plug. Dan speakernya pakai ACR Fabulous 10 in ya. Jadi untuk speaker 10 in total ada 5 speaker, teman-teman. 5 speaker 10 in ya. Dan 12 in-nya hanya 1. Jadi ini rata, teman-teman. 10 in, 15 in, 12 in,
18 in ya. Kita ke ke powernya dulu teman-teman ya. Untuk power di sini ada 3 power teman-teman. Ada yang mono dan ada yang stereo. Ini powernya full ombro atau full rakitan. Ini yang paling bawah pakai 30 ampere buat ngangkat subwoofer 18 in 4 speaker ya, main 2 ohm. Ini 30 ampere teman-teman. Sankennya ada 8 set, kemudian kitnya pakai 400 ribuan ya. Ini hanya mono. Wani peri ngangkat 18 in 4 speaker. Dan atasnya lagi ini untuk middlean teman-teman, 3 box sama yang horn putih, warna putih tadi itu, sama 10 in 2 box sama yang 12-an tadi. Jadi ini ngangkat 6 speaker ya. Los pokoknya ini mono 20 ampere. Sankennya ada 8 set BTL. Ini BTL, yang ini juga BTL ya. Kitnya sama, pakai harga yang 400 ribuan. Untuk yang ini buat low sama tweeter teman-teman. Jadi ini stereo ya, 20 ampere. Untuk finalnya pakai Toshiba sama MOSFET ya. Untuk kitnya sama, yang ini buat ngangkat 15 in 2 speaker ya. Ini buat ngangkat 15 in 2 speaker, kemudian yang ini buat tweeter ya. Jadi seperti itu teman-teman, main 3 way untuk sound systemnya. Kita jeda dulu soalnya sudah adzan ya. Ini teman-teman, untuk kelistrikan pakai dedet yang 24 pk, untuk dinamonya yang 7,5 ya, 7,5 kva. Tuh dedetnya ada di atas mobil ya. Ini untuk soundnya. Jadi yang punya acara ada di sana teman-teman. Tuh. Nih. Untuk mixer pakai asli 8 channel teman-teman ya. Kemudian aksesoris lain ada equalizer DBX 231 dan ada crossover DBX 234 XL. Yang dipakai hanya equalizer sama crossover teman-teman, sama mixernya ya. Jadi yang paling bawah ini ada equalizer DOD yang dipakai. Jadi sound systemnya main 3 way ya. Dan di sana ada power juga gak dipakai ya. Nanti kita tanyakan ke ownernya, karakter box middle rudal itu gimana untuk karakternya. Kita konfirmasi nanti. Oke, lanjut teman-teman. Dari tadi sudah menunggu ya. Setelah sholat bisa kita tanyakan langsung sama ownernya. Dengan siapa ya? Dengan Bang Seno. Bang Seno. Bang Seno. Nah, dari Racek. Asal dari Racek ya. Terus. Ini namanya sound systemnya apa ya? Rapka Audio. Rapka Audio. Asalnya dari? Dari Sukomaron. Dari Sukomaron teman-teman. Emang dari sini. Itu mau nanya karakter box yang warna putih gimana menurut sampean? Itu apa? Karakternya keras juga. Kejauhannya lebih enak ya? Iya. Lebih dapat. Lebih dapat.
bantu bikin apa pesan sendiri ya? Saya apa tuh beli sama teman ini. Oh beli. Kira-kira perbandingan sama yang bawahnya itu lebih enak mana menurut sampean? Kalau enaknya saya enggak tahu, tapi kalau kerasnya, kerasan yang pakai rudal itu. Oh, lebih keras yang pakai rudal. Untuk karakternya. Memang karakternya ya. Kita dengarkan teman-teman ya. Bok Midlan seperti itu. Pakai rudal ya. Dengan jarak jauh apakah mampu kita dengarkan ya. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.